ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي حفظكم الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي كؤ مسلمين yang saya cintai karena Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita khatib mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa Takwa adalah modal satu-satunya untuk seseorang bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Ahibati hafidhakumullahu ta'ala kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pernah dimintai wasiat yaitu pesan yang penting untuk dikerjakan oleh sahabat beliau Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'unillahu bih. Wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan sebuah perintah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada aku Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat Ingat wasiat ini berarti pesan yang sangat penting. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimintai wasiat, kemudian tidaklah beliau memberikan wasiat tersebut kecuali wasiat tersebut adalah perkara yang sangat penting. Kemudian beliau berkata, Alaihi Wasallam, fa innahu la mislalah hendaknya engkau berpuasa, jalankan puasa. Sesungguhnya amalan puasa tidak ada yang semisal pahalanya dengannya. Apabila itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan dan juga mengerjakan puasa-puasa sunnah di antaranya enam hari di bulan Syawal dan puasa-puasa sunnah lainnya. Maka tentunya wasiat tersebut mempunyai kepentingan mempunyai harga yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah ini, kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran dari puasa. Kita akan belajar apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari puasa. Yang pertama dan paling utama, puasa mengajarkan kepada kita Agar mengikhlaskan ibadah selalu, ketika kita beribadah kepada Allah, berniat saat kita melaksanakan ibadah apapun jenisnya, hendaknya kita meniatkan hanya untuk Allah, hanya berharap pahala dari Allah, hanya ingin pahala dari Allah, tidak ingin pujian, tidak ingin senjungan. Tidak ingin hadiah tidak beribadah, solat, puasa, zakat, haji, berdoa, istianah minta tolong, istiadah minta perlindungan, istirahat minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar dari puasa bagaimana kita memurnikan ibadah. Hanya kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa ambil dari hadis tentang puasa riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af illa shaum fa innahu li wa ana ajziibih yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amalan anak Adam Pahalanya dilipatkan oleh Allah, satu menjadi sepuluh kali lipat kebaikan. Pahala yang didapat, satu amalan dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat. Kemudian, kecuali puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Puasa itu milikku, puasa itu milikku." Di sini, Allah menyandarkan puasa hanya milik Allah dan ini menunjukkan kekhususan puasa. Tidak ada dan aku yang akan mengganjarnya. Di sini menunjukkan bahwasanya pahala puasa hanya Allah yang mengetahuinya dan Allah maha luas karunianya, maha pemurah rahmatnya. Berarti pahala puasa tanpa batas. Ada apa? Pahala puasa tanpa batas. Salah satu sebabnya karena ikhlas. Allah berfirman karena dia telah meninggalkan syahwatnya makan dan minumnya saat berpuasa karenaku yaitu karena Allah Azza wa Jal disinilah keikhlasan beribadah hanya ingin pahala dari Allah menghaturkan ibadah hanya kepada Allah meninggalkan semua selain Allah baik itu berhala jimat orang yang sudah meninggal Berdoa hanya langsung kepada Allah. Allah berfirman, Uduuni lakum." Berdoalah kalian langsung kepadaku tanpa perantara. Aku akan kabulkan bagi kalian. Para ulama mengatakan, Kenapa puasa kita bisa belajar darinya ibadah ikhlas kepada Allah? Di antaranya perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah jami'ul ibadat tazharu bi fi'liha wa qalla ma min bi seluruh amal ibadah akan terlihat saat mengerjakannya kita sholat terlihat kita azan terlihat kita zakat terlihat kita haji umroh terlihat beda dengan puasa makanya karena terlihat sering sekali, sedikit sekali yang selamat dari penyakit. Penyakit ibadah yaitu ikhlas. Ingin dilihat agar dipuji. Ingin dilihat agar disanjung. Ingin dilihat agar diberi hadiah. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qurtubi. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, Lama kanatil a'mal. Yadkhuluhar riya' Ketika seluruh amal bisa dimasuki ria Saya sekat sedang berkhutbah Bisa dimasuki ria Kita tadi sedang sholat Bisa dimasuki ria Seluruh amal bisa dimasuki ria Dan puasa Saat mengerjakannya Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali Allah kalau kita puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kita puasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kita puasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka, usahakan seluruh amal ibadah seperti itu. Tidak ada yang tahu amalan kita kecuali Allah, bahkan teman hidup kita, istri kita. Usahakan ada amalan yang kita simpan di sisi Allah, hanya Allah yang tahu, seperti kita berpuasa saat kita berkumpul dengan orang banyak di dalam bulan Ramadhan si fulan tidak tahu bahwasanya puasa atau tidak kecuali kalau kita bertanya anda puasa atau tidak maka begitulah amalan ikhlas sembunyikan semakin rahasia semakin ikhlas semakin tersembunyi semakin ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin ikhlas semakin diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadah Berkata al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad Al-Badr hafidhahum ta'ala Beliau mengatakan Al-ikhlas asasun najah Wal-zafari bil-matlub Wal-zafaru bil-matlub Ikhlas adalah pokok dasar kesuksesan seorang hamba Dan sesuatu yang paling dituntut dalam amal ibadahnya Wal-ikhlas minal amal Biman ruh minal jasad ikhlas jika dikaitkan dengan amal ibadah itu seperti ruh dengan jasad seorang manusia tidak memiliki ruh maka dia mati begitulah amalan yang tidak ikhlas amalannya mati tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa bi asas minal bunyan dan ikhlas dengan kaitannya dengan amal bagaikan pondasi pada sebuah bangunan Masjid Umar bin Khattab Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan tidak akan pernah tegak semegah ini walhamdulillah kecuali dengan pondasi-pondasinya dan saat tidak ada pondasi maka tidak akan tegak bangunannya maka saat itu pula tidak akan bisa diambil manfaatnya Amalan yang, ikhlas, yang tidak ikhlas tidak akan bisa diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, dari puasa, seseorang belajar bagaimana dia melaksanakan takwa dan Islam yang sesungguhnya. Ingin tahu Islam dan takwa, sesungguhnya perhatikan saat kita puasa. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah, kita jauhi. Itulah takwa dan Islam sesungguhnya. Lapar haus, meskipun tidak ada orang di dalam kamar sendirian, tetapi tetap kita tidak mau makan dan mau minum. Kenapa? Karena ingin berpuasa. dan itulah Islam sesungguhnya benar-benar berserah diri kepada Allah walaupun bertentangan dengan hawa nafsu benar-benar tunduk patuh hanya kepada Allah walaupun bertentangan dengan keinginan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma wa yusallimu maka tidak sama sekali demi Tuhanmu kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pemutus keputusan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah kita taati perintah kita kerjakan Larangan kita jauhi itu takwa dan Islam sesungguhnya dan itu yang terjadi saat puasa. Dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Salat subuh masih ngantuk tetap kita bangun. Begitu seorang muslim semestinya. Puasa Ramadan lapar haus apalagi yang kerja di sawah. Lapar haus apalagi yang kerja sebagai kuli bangunan lapar haus tetap berpuasa meskipun kita kelaparan kita kehausan begitu Islam sesungguhnya begitu takwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Harta kita cari capek-capek, letih hujan panas, pas sampai nisabnya melalui satu haul harus bayar zakat. Kita bertani capek-capek, panas hujan kita hadang untuk bertani. Ketika sudah sampai nisabnya, ketika kita memanen maka wajib mengeluarkan zakatnya, meskipun capek. Meskipun kita mempunyai sifat bakhil di dalam diri kita, itu Islam. Haji mengumpulkan harta, kemudian mengeluarkan tenaga, capek, letih, rugi, rugi harta. Tetapi demi Islam, demi takwa yang sesungguhnya, maka seseorang akhirnya berhaji. Begitulah Islam semestinya maka mudah-mudahan kita mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakit, belum punya modal untuk usaha. Tetapi minjam di rentenir, hutang di bank dilarang oleh agama Islam, maka kita tidak akan meminjamnya. Meskipun kita dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun kita direnggut nyawa kita asalkan tidak makan harta riba begitu Islam semestinya pelajaran yang ketiga yaitu pelajaran muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah orang banyak ataupun sendirian saat berpuasa kita meninggalkan makan minum meskipun tidak ada yang melihat kalau seandainya kita minum sedikit air saja saat berkumur-kumur saat berwudu, tidak ada yang tahu, tetapi bahkan kita sangat hati-hati. Sangat hati-hati meludah berapa kali setelah berwudu agar tidak ada yang masuk walau setetes pun. Begitulah muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Alam ya'lam Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman Ya'lamu kha'inatal a'yun Wama tukfis sudur Allah Mengetahui apa yang Tersembunyi di dalam hati Dan mata-mata yang berkhianat Melihat yang haram saat sendirian Dari puasa kita belajar Muraqabah Selalu merasa diawasi oleh Allah Abdullah bin Mu'arak rahimahullah Ketika ditanya tentang muraqabah, beliau mengatakan, "Kun kaannaka tarallaha abadan." Jadilah engkau serasa selalu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, dari puasa kita bisa belajar lapar. Lapar itu tirakatnya orang saleh. Lapar itu kebiasaan Nabi dan para keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma syabi'a alu Muhammadin khubzaini yaumaini mutaba mutatabi'ain. Keluarga Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu wa tidak pernah kenyang dari roti selama dua hari berturut-turut. kadang hari ini kenyang, besok lapar, kadang kenyang, besok lapar. Kemudian Urwah bin Zubair pernah menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ya benar akhi, wahai keponakanku, ma syabi'a alu Muhammad ra'ayna al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Salasatu ahillah fi syahrain." Kita pernah melihat bulan purnama, kemudian bulan purnama selanjutnya, kemudian bulan purnama selanjutnya, dua bulan, tiga bulan purnama dalam dua bulan. Wama shabi'a alu Muhammad ma fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah, bersabarlah dengan keadaan ekonomi suamimu. Sungguh tiga bulan atau dua bulan setengah, tiga bulan purnama Istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah memasak. Tidak ada yang dimasak, makanan mereka cuma air dan kurma. Tidak ada yang dimasak, bersabarlah, terutama kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan seperti yang saya sudah sebutkan, bahwasanya lapar adalah tirakatnya orang-orang saleh. Lapar adalah kebiasaannya orang-orang saleh. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah mengatakan ma syabi'tu mundu arba'ati ashur aku belum pernah kenyang semenjak empat bulan wasyab'u yuksil qalba kekenyangan menyebabkan kerasnya hati wa badana kekenyangan melemahkan badan wa yuzilul fitnah kekenyangan menghilangkan kecerdasan dan wayus kilul ibadah kekenyangan memberatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari puasa kita belajar lapar, kadang lapar, kadang kita kenyang, kadang lapar, kadang kita kenyang. Ada kaidah untuk makan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al Alama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Hamad Al Badr hafizahumullah. Kum min ta'amik wa anta tashtahi. Berhentilah kamu makan saat kamu masih ingin menambah. Berhentilah makan saat kamu masih ingin menambah, dan janganlah kamu berhenti dalam keadaan kamu terlalu kenyang sehingga merasa sakit perutnya. Sebagian orang habis makan, oh, makan yang benar aku. memegang perut, padahal dia habis makan dan kaidah ini diambilkan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ma malaa min batn. yang artinya tidak ada tempat yang paling buruk diisi oleh anak manusia kita semua yang lebih buruk dibandingkan perut. Hasbul yuqimna sulbahu. cukup bagi anak Adam ...beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا turab. Kalau seandainya hawa nafsunya... ...ingin sekali makan, menambah, maka... ...cukup sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk... ...bernafas. Dan padahal nanti di akhirat tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali tanah. Pelajaran yang kelima yang terakhir. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. adalah seorang dari puasa bisa belajar ternyata menjadi seorang muslim harus sampai mati. Kita berpuasa harus 30 hari. Tidak boleh orang berpuasa cuma sampai 29 hari. Jika dia berpuasa tidak sampai selesai dia melakukan dosa besar Lebih buruk dari pezina Kecanduan minum khamar Lebih buruk daripada orang yang munafik zindik Diragukan keislamannya Kalau seandainya berpuasanya tidak sampai sebulan Dan tahun ini kita 30 hari Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Seorang muslim wajib beribadah sampai mati Wajib sholat sampai mati. Tidak benar ajaran yang mengatakan sudah selesai sholatnya. Karena sudah sampai derajatnya. Tidak benar. Parai sholat karena sudah sampai derajatnya. Tidak benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengenal Allah. Beliau sholat sampai akhir hayat. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya adalah kematian. Dari puasa kita bisa belajar husnul khatimah. Beribadah sampai akhir sehingga diwafatkan dalam keadaan mati dalam keadaan beramal saleh. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa min kulli fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Ahibati hafizakumullahu ta'ala Di khotbah selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada para perempuan khususnya Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada para perempuan Setelah selesai berkhotbah id Beliau pergi ke tempat perempuan Kemudian beliau berkata Ya ma'asyaran nisa Tasaddaqna wa akthirna listighfar fa inna kunna aktsara ahli wahai para perempuan bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar sesungguhnya sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling terbanyak menjadi penghuni neraka maka salah satu amalan yang dicontohkan oleh para sahabiat sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setelah sholat id bersedekah cari orang-orang yang membutuhkan ketika pulang bersedekah perbanyak bahkan diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengumpulkan dengan kainnya emas emas perak perak dari para perempuan ini sunnah mahjurah ini sunnah yang sudah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimat pada hari raya Idul Fitri cari orang-orang miskin bersedekah kepada mereka Ini termasuk amalan untuk menghalangi para perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين اعداءك اعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم والقي في قلوبهم الرعب انك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز يا قدير يا جبار اللهم انصر المجاهدين الموحدين في سبيلك Ya ya Aziz ya Jabbar. Allahumma mujahidin fi Ya Allah yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang tidak ada kekuatan mengalahkan kekuatannya. Berikan kemenangan untuk kaum muslimin yang sedang berjihad dan mereka ahli tauhid di negeri Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في مسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك يا الله بركنا بتنجك مدهن kepada pemimpin-pemimpin negeri ini. Dari mulai presidennya, gubernurnya, bupatinya, camatnya untuk senantiasa melaksanakan syiar-syiar Islam, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa Ita'idil dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته